Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami cintai, para orang-orang tua, para habaib, tetangga-tetangga kami yang kami muliakan, dan seluruh hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT. Pada sore hari ini kita bisa hadir bersama-sama dalam acara hall yang tadi sudah disampaikan. Seluruh nama-nama keluarga, ayah, ibu, mertua, dan seluruh keluarga besar. Dan untuk itu kami atas nama keluarga menghaturkan terima kasih dan penghargaannya atas kesediaan menyempatkan waktu untuk bersama-sama hadir membacakan doa kepada arwah-arwah yang mulia. Semoga amal ibadah kita dalam Ramadan dan doa kita diterima Allah SWT. Terima kasih atas segala perhatiannya dan terima kasih atas kehadirannya. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, andai kata tadi kita duduk di tempat ini membaca Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca shalawat ala Rasulullah, membaca selawat, membaca zikir, tasbih wa tahlil wa tahmid, kita baca itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata apa yang kita baca di tempat ini tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata tapi dari rumah datang ke tempat ini niat silaturahmi laka fa kulli syai, maka sudah cukup mengangkat derajat kita semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena berkumpul kita di tempat ini andai kata niat silaturahmi, insyaallah mengangkat derajat kita semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi berkumpulnya kita di tempat ini dalam rangka haul orang tua kita yang telah mendahulukan kita. Kita berharap mudah-mudahan mereka semua Allah berikan tempat sebaik-baiknya tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan acara ini adalah acara sebagai tanda dan bukti bahwa berhasilnya seorang ayah mendidik anaknya sampai kapanpun tidak akan putus berhenti mendoakan ayahnya, mendoakan orang tuanya. Dan acara ini sebagai bukti berapa banyak orang di luar sana yang orang tuanya telah mendahulukannya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan 10 tahun, tidak ada yang mereka ingat kecuali hanya nama yang terbenak di dalam hatinya. Tapi acara semacam ini menjadi bukti bahwa walaupun orang tua kita telah mendahulukan kita, ada yang 2 tahun, 3 tahun, sampai 10 tahun sekalipun, sampai kapanpun anak-anak keturunannya tidak henti-berhenti mendoakan daripada orang tuanya yang sudah mendahulukan dirinya. Ini bentuk tanda ingat yang mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang selalu ingat kepada orang tua kita. Alhamdulillah, aduh, kita berapa kerudung dulu dong. Hari ini, hai guys, alhamdulillah Ramadan sudah datang, sudah kita jalankan hampir 1 minggu. Di mana hari ini kita mengadakan acara silaturahmi keluarga, kemudian acara peringatan haul ya. Kalau kita bilang haul, ibu saya, kemudian bapak saya, lalu haul. Ipar saya Dr. Lukman yang memang setahun lalu telah diambil Allah Subhanahu wa taala karena memang kena Covid di saat yang memang genting-gentingnya Covid ya, ini pas tahun. Jadi mertua saya juga, jadi hari ini kita kumpul keluarga inti dan itu di swab semuanya. Kita buat doa maulid, doa tahlil, kemudian kita mendoakan arwah keluarga kita, orang tua kita, ipar saya, mertua saya, insya Allah
mendapat doa dari anak-anak, cucu dan mantu semuanya. Itu acara lagi doa, tadi udah maulid, sekarang lagi tahlil. Setelah lagi kita mungkin setengah jam lagi atau 40 menit lagi akan ada buka puasa bersama. Ikutin terus, jangan lupa subscribe and like. Kita lihat tuh sekarang Tania tuh dari malam bikin kue terus luar biasa. Ada macam-macam kue, saya lihat kayaknya dari semalam sampai sekarang udah 5 kue. Kita lihat tuh kuenya yuk. Nah, lihat ini chef kita. Ini chef kita lagi bikin kue. Udah ada dulu dong, Mbak. Nah, ini kue-kuenya. Ah, ini kuenya nih lihat Jaida. Ini chef juga. Ini chef juga, kita banyak chef ini. Mana pemirsa Jaida? Ini Jaida buatan Jaida. Umali. Tani Umali. Pai susu buatan Katania. Tania udah bikin dari semalam sama Naila sampai jam 3 pagi baru tidur. Ini hasilnya, ini kue hasilnya. Wah, gila. Ada lagi udah ditaro, ada kue ijonya top banget, enak banget, pakai wijen top banget. Jadi guys, kalau mau coba, link nanti ya, boleh pesan. Nanti di Kesto di sini nih, ada pesanan, boleh telepon. Kalau untuk acara-acara kita siap. Ini manajernya, selfie, say hello manager. Ini juga manajer kita untuk semua kue-kue, PR-nya, marketing. Ini semua keluarga, ini adalah bisnis keluarga. Di pandemi ini ada berkahnya ternyata. Jadi selain kita memang merenung, tidak banyak keluar, tapi akhirnya kita mendapat ilmu, belajar dan belajar. Banyak keluar, tinggal keluar negeri mulu. Enggak sesuai sama isinya nih. Kan kalau keluar negeri salah, teman saya bilang, "Han, lo gila lo keluar negeri mulu, jangan salah. Saya ini mengecek, mewakili rakyat Indonesia mengecek di negara lain yang memang bagaimana kondisi pandemi di sana. Jadi, kalau hasilnya bagaimana, Dubai bagus, boleh Indonesia ke sana. Kalau enggak jangan, jadi biar saya berkorban untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya datang ke sana demi cintanya. Karena Hasanah for President 2024. Tim segala macam. Oh, ada semuanya serba bisa. Tuh kita sulap ya. Eng-eng outdoor kita. Lihat tuh. Enak ya? Enggak kalah lah sama Kuningan. Iya kan? Di dekor. Emang yang penting kita lihat tuh. Itu ada chef banyak deh tuh, chef saya tuh. Ada chef nasi goreng kambing. Ada chef apa lagi? Oh, bami ya? Nah, ini adalah dari Lili Hana semua. Lihat tuh lagi bikin nasi goreng kambing. Jadi jangan lupa kalau mau pesan ke Lili Hana, ada bakmi, ada nasi jatuh. Canggihnya lihat tuh dengan kambing yang muda. Kambing muda dengan yasamin yang luar biasa. Nah, ini anakku yang operasi hidungku, Nabila, dokter Nabila. Say hi dulu. Itu helmnya operasi hidungku, lihat jadi begini jadi bagus. Mantap. Top, jadi kalau mau operasi kesini, mau lebih cantik ke dokter Nabila. Jadi kemarin sempat ada yang nanya, ibu ngapain sih operasi hidung ya? Orang bilang mancungin, iya. Pokoknya dicakepin lah di oleh dokter Nabila. Jadi bisa ke dermis, bisa juga kemana? Beautiful Pakubono, dokternya Nabila, jangan lupa. Jadi kemarin bukan operasi hidung ya, Bu? Enggak, jatuh, kemudian diretak, patah, disambungin lagi. Kalau dimancungin bahaya dong, akhirnya jadi Pinocchio akhirnya. Gitu, jadi ceritanya. Sumpah ini makanan gak ada yang gak enak men, semuanya enak. Sorry ya gak diet dulu hari ini. Cheat day!
Guys, ini adalah salah satu creationnya Tania, kuenya Tania, Tania sendiri yang buat, Tania sendiri yang terjun dan tidak mengecewakan. Seriously, gue aja sebagai teman deketnya, saudara deketnya, kaget sih Tania bisa bikin kue seenak ini. Hebat Tania. You got the skill. Selamat berbuka semuanya. Saya hari ini lagi nggak puasa, jadi saya mendahulukan orang-orang yang berpuasa, tapi disuruh sisain dua buat saya. Alhamdulillah, udah azan maghrib, kita semua berbuka puasa. Ada pastel, ada minuman, ada korma. Ini kormanya, ada kue-kue, pokoknya semuanya alhamdulillah. Nah, ada kue hijau tuh, itu bikinan kita juga tuh, itu bikinan Nabila itu. Ini Nabila. Itu kue apa, Dokter Bu? Dokter Nabila. Ini kue hijau. Kue hijau. Bagus banget ya. Kue hijau. Dari warnanya aja udah kelihatan bagus banget. Top kan? Nah, kalau Tania kue itu kue pai. Jadi semua Naila kue coklat nanti. Jadi semua sudah bisa. Dokter bisa bikin kue, bisa masak. Pokoknya tenang aja. Semua sudah bisa. Jangan lupa pesan. Jangan lupa pesan. Jangan lupa ke dokter untuk percantik diri. Jangan lupa ke Dokter Dennis, ke Dokter Beautiful. Makeup untuk cantik dari rambut, dari wajah, makeup pun ada rahasia, mana rahasia? Ini bagian makan ya. Bukti bagian makan di sini. Oh, ini bagian makan. Penilaian, penilaian. Bu Rahma sama Fatma bagian penilaian. Oke, bagian penilaiannya gimana? Oke. Bisa dengan kata-kata. Minus. Ini dia tuh, Lilihana. Tuh, Lili itu kan kembang Lilihana. Nah, itu dia tuh bos kita. Nah, Pak Fadel. Nah, ayo Nabila. Aduh, Nabila punya baju ada di situ, yang pink. Iya. Oh, nah gimana kue-kuenya? Enak, enak, top. Top. Gimana puasa seminggu ini, Pak? Alhamdulillah, jalan lancar, menyenangkan. Dan buka puasa sempat. Makanannya alhamdulillah enak, ya. Enak sekali alhamdulillah. Buburnya enak. Enak ya buburnya, buburnya bubur marak atau bubur kambing. Gimana? Enak gak? Enak, buatan enak. Aku. Aku yang enak buat. Banget. Aku yang bikin bumbunya. Jadi yang chef, yang masaknya, aku yang bikin bumbunya. Jadi gak bisa di tempat lain. Mesti Lilihana. Ya, coba. Ada yang beda gak sih? Dari mie ayam yang pernah lu coba? Ini paling beda. Paling enak. Sebelum dia bilang enak, paling enak. Harus paling enak. Beda. Bagian tim penyeleksi. Enak, enak. Oh. Apalagi lagi lapar. Apalagi tuh lagi makan tuh liat. Menyendiri. Jadi kalau memang mau interior rumah ada orang pakarnya itu khusus interior. Jadi bisa ke saya Lihana yang memberikan arahan rumah-rumah, bisa ke Farah. Kalau bisa Lihana bisa semua sudah bisa. Kalau mau ke dokter konsultasi ada pihak ke dokter. Dia ada dokter bedah. Yang spesialis bedah kulit. Kalau kita mau ke psikolog, bedah nah. Plastik. Inilah dokter psikolog kita. Jangan-jangan, kayak kita yang stres tuh. Jadi kalau ada anak-anak yang perlu dikonsultasikan ke saya kontak, bisa saya arahkan keponakannya, semua sudah ada di sini. Nah, kalau mau hukum, gambar dia ya. Gambar arsitek. Satu yang udah jadi, ini akan jadi. Sun. Nah, Sun. Nggak sini dong. Sun. Kalau ada masalah soal hukum, problem ada apa-apa, masalah hukum, nih ke sini. Make up juga. Juga make up. Jadi sebenarnya masalah hukum di make up-in sama dia. Jadi kalau jadi suami yang masalah hukum misalnya istrinya bisa di make up-in dua fungsi. Jadi di sini serba bisa. Lihana bisa semuanya. Entertainment, pengadaan semua serba bisa. Ya, jadi jangan lupa ke Lihana. Alhamdulillah. Semua serba ada. Jadi kita mau bikin satu building, ada dokternya, ada salon, ada gimana Bu Nana? Tahu deh. Angan-angan sih boleh. Arsitek di situ satu gedung semua 7 lantai itu macam-macam. Insya Allah apa? One stop shopping. Kalau ya. Kita mau kemana? Mau ke salon, mau masas, mau ke dokter, mau percantik wajah, mau tarik wajah, atau apa? Mau masalah hukum, psikolog anak semua ada. Akhirnya saya makan juga. Saya lebih senang memang tamu makan dulu.
semua saya sudah pada makan, sudah rapi, baru saya nafsu makan. Kalau enggak saya belum nafsu. Akhirnya saya baru menikmati. Kadang-kadang udah kehabisan. Tapi alhamdulillah sekali masih dapat mie aminnya sama es saya simpan untuk aku. Jangan sampai kehabisan. Ini kayaknya yang paling juaranya, Ibu. Ini ya, mie aminnya enak banget, top-top banget, top-top, bukan top lagi, sangat super top. Lalu juga, ini juga es, kalau dicoba tuh esnya enak banget. Dia pakai es krim, coklat, kemudian di dalamnya itu, jadi kayak es podeng, tapi es podeng beda loh. Kalau es podeng kan dia gede ya tempatnya, kalau ini tempatnya seperti kayak es krim, tapi ada di bawahnya tuh ada alpukat, atau bisa diaduk-aduk gitu. Tapi rasanya top banget tuh alpukatnya, ada alpukat. Kita lihat tuh di situ yuk. Manajer bawa apa manajer? Manajer bawa ini souvenir. Oh ini souvenir. Oh, kalau yang perempuan mukena. Kalau yang cowok sarung. Sarung tuh yang laki sarung. Lihatin om. Simsalabim. Ah. Wadimor. Promosi anak keluarga Wadimor. Besan jadi kita pakai semua Wadimor. Karena kebetulan saya punya sepupu kawin sama anaknya. Putrinya dari Wadimor. Family lagi, keluarga lagi, luar biasa. Ya, Bu. Ah, Abdullah, Bu. Ini untuk mengetes antibody. Kita kan sudah vaksin 2 kali. Sesudah vaksin 2 kali kita lihat antibody kita berapa, bagaimana. Ini tujuannya. Kita nih ya, jadi kalau mau panggil Ustaz jangan ke siapa-siapa, the best ponakan saya. Coba siapa namanya? Syarif. Nanti nomor teleponnya sebut dong, nomor teleponnya. Berapa? Satu sebutin. 0882. Pelan-pelan, ulangi lagi. 0882-2579-1424. Wes, catat guys. Jadi kalau mau panggil Ustaz Syarif dari Hadramaut. Bapak ulang tahun si Ali. Ali di mana? Ayo kita super. Ali ulang tahun. Mana anak-anak gimana? Ini anak yang ibu. Om Ali. Gue bawa. Gue harus lawyer. Ayo, anak-anak cepet nih. Ini gimana, Ruki? Jadi mau surprisein kakak saya Ali, dia nggak tahu kita mau bikin ulang tahun begini. Nggak ada di situ, nggak ada. Nggak ada, nih, ini duduk. Nah, ini ada angin loh. Ada ya, Ruki. Ada angin. Happy birthday to you. Luar biasa kembangnya kan naik kita kembang. Ini enggak mali ya kan itu. Wah, hadiah. Istri cuma segini. Istri cuma segini. Gua lebih gede. Surprise.
Terima kasih. Ini ketujuh nih. Dengar. Katanya tujuh kali. Yang lima sama siapa? Tujuh kali. Coba, gue mau tahu. Baru tahu dua saya. Lima. Hanya saya yang kenal. Oh, gimana tuh Tante Sofi? Ramadan puasa. Maafkan. Mana hadiahnya? Alhamdulillah. Ayo nih, Pak. Yang ini dong bukanya. Buka dong, gak usah pakai gitu, kasih itu. Angkat dong, gak usah gitu. Ayo. Hadiah. Hadiah. Keluar sini. Jangan dulu. Hadiah surprise. Hadiahnya dari putri tercinta yang pertama. Wah, terima kasih. Surprise lagi nih. Yang ke-8. Surprise ke-8, ke-8 nih. Yang ke-8. Kebetulan yang ini udah retak tuh. Pasti. Ada murim yang belum kasih selamat. Depan gini pun luar biasa. Jujur. Gak batal dong. Gak batal, murim. Telak boleh, Bu. Boleh, Bu. Surprise diterima. Ke-10. Selamat ulang tahun buat suami. Tercinta. Amin. Semua apa yang dia ajarkan kok. Amin. Kabul. Urusannya lancar, sehat walafiat, panjang umur. Amin. Tambah rezekinya. Sayang istri dan anak-anaknya. Store. Storan lancar. Amin. Acara dari acara tadi sebelum maghrib, baik ada hall keluarga, kemudian baca maulid, baca tahlil, buka puasa, kemudian makan bersama, luar biasa terawih pula berkah dunia akhirat, dan tadi adalah ulang tahun kakak tercinta Ali. Inilah acara kita keluarga yang selalu akrab dan akrab selalu. Oke guys, ini kakak-kakakku yang luar biasa. Hasan, Nana, Mona, Ali, Hussein. Kalau diurutin yang mana yang pertama, Bu? Pertama ini Nana. Jadi gantinya orang tua. Ini yang pertama. Kedua, Hasan. Ali. Empat Mona. Lima, sana rumah saya. Kecil, karena dia paling punya anak kecil, kalau gua kan cucu lain, dia baru anak paling kecil, dia jadi paling terkecil. Kakak yang paling terkecil. Oke, kalau aslinya paling kecil siapa? Siapa? Kalau yang paling imut-imut kan si botot. Aduh, jatuh melulu di kudung. Gak kelar-kelar. Oke guys, dia tuh pakai dulu karena kakak sudah pakai jilbab, saya juga harus pakai jilbab penutup aurat.
Oke, Shay. Jangan lupa subscribe and like untuk Fadel Hana Family. And then, jangan lupa Tania Nadira juga. Oke, okay, I love you semuanya, guys. Ikutin terus dari acara demi acara. I love you. Happy birthday. Semoga panjang.